Seperti diketahui, Mike Tyson telah memutuskan untuk kembali ke ring. Ia akan melakoni duel melawan petinju YouTuber yang terkenal kontroversial, Jack Paul, pada 15 November tahun 2024 di Texas, Amerika Serikat. Bentrokan ini membuat banyak pihak keberatan karena Mike Tyson bukan lagi di usia untuk bertarung. Mike Tyson sudah berumur 58 tahun, sementara Jack Paul baru menginjak angka ke-27. Secara fisik, kedua petinju itu tentu berbeda. Banyak kemungkinan yang ditakutkan penggemar bisa terjadi saat Mike Tyson nanti benar-benar bertarung. Namun, sang legenda sendiri tidak gentar dengan risiko yang ada di depan matanya. Dalam trailer duel tinju mereka yang dirilis oleh Netflix, Mike Tyson mengungkap pernyataan yang bikin merinding. "Jika saya menang, saya akan abadi. Saya tidak ingin mati di tempat tidur rumah sakit. Saya ingin mati di atas ring." Sebelumnya, Tyson juga menyatakan bahwa dia tidak mau dibandingkan dengan pria seusianya. Ia merasa berbeda karena selama ini aktif berolahraga, sehingga kondisi fisiknya tak sama dengan mereka. Petinju yang dikenal brutal di atas ring saat muda dulu itu juga percaya bahwa dia masih mampu mengimbangi Jack Paul dan bisa mengalahkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net